Protecting my peace for so long. A little too good, now I'm solo. Watching reruns of the same shows. Almost everybody on my no-show. Even with green lights, I don't go. Never been sure, no, I don't know. How does everybody else let go? Welcome to Serwil, ketemu lagi dengan gue Sultan. Nah, kali ini kita akan jalan menuju Surabaya. Nah, ini kita bawa 1, 2, 3, 4, 5 mobil dan nanti akan nyusul Fortuner Legender kita ke sana. Semoga perjalanan kita lancar dan banyak putet-putet yang bagus mungkin. Jadi stay tune terus. Nah, kali ini kita ditemenin sama tim Selera, mobil AMX juga ikut. Nah, ini ada Om Ibnu nih. Yes. Om Ibnu gimana? Ikut perdana nih ya, ikut acara tim HSR ya. Ikut perdana acara tim Selera with HSR ngasih bareng Surabaya. Iya, benar. Mudah-mudahan di dalam perjalanan tidak ada masalah. Betul. Tim semua terkendali. Dan pokoknya stay terus ya di HSR Wheel dan Aksara Radial ya. Untuk ikutin perjalanan kita ngaspal bareng with HSR Selera. Oke? Oke, siap. Istirahat di kilometer 102, sekarang masih jam 11 siang. Jadi mau cari cemilan dulu anak-anak, teman-teman kita dari tim HSR. Dan alhamdulillah mobil sampai kilometer 102 ini tidak ada apa-apa. Jangan sampai ada kenapa-kenapa ya. Walaupun kita bawa mobil AMX. Dan tadi gue sempat ngecek tadi mobil mobil tim Mercy, bannya aman semuanya, terkendali. Ya, perkiraan waktu kita nyampe di sana malam di Surabaya. Oke, untuk warga Surabaya, silakan tunggu kita karena besok acara kita bakal ramai banget ya. Mercy kabrio kita ada trouble. Jadi kita cek dulu karena tadi kata Iqbal yang bawa belakangnya agak lari-lari. Nah, ini wajib tes puring, guys. Untung lagi sepi juga jadi tidak ganggu customer kita. Ini ada babi nih. Warga Cirebon. Puringnya jago. Untuk kalian yang warga Cirebon boleh mampir ke sini. Ini tokonya di Aurora. Alat lengkapnya ada bawah sini. Mau spuring, balancing, nitrogen, tambal ban bisa, mau tukar tambah pelek bisa, beli ban bisa, tenang aja. Nah, kita cek dulu ya. Baru nyampe di kilometer 338. Ini rest area-nya bagus banget tuh. SBU-nya luar biasa.
dan di sini kita ditemenin sama layanan jalan tol nih. Tuh, bapak sampai videoin tuh karena dia tertarik ngeliat mobil ini. Dan kita line up ini nggak ganggu customer dari BU ya. Masih bisa tuh sebelah sana masih lagi gede. Nah, ini line up kita ada F30, ada Wagon, ada GT, Mercy Cabrio, Ruby dan mobil AMS. Sempat ada kendala itu si Wagon tadi agak berbet. Sepertinya kita nanti di sana kalau ada shell atau yang lain kita bakal ngisi bahan bakar yang lebih bagus. Karena di sini turbonya lagi habis kisi pertama tadi guys. Dia berbet sedikit ya, agak manjal nih mobil. Jadi ikuti perjalanan terus. Ada masalah cek engine-nya hidup, gasnya cuma bisa sampai 3000. Wow. Jadi ngelitik. Ini kita coba lihat sekring dulu karena indikasinya di bensin, siapa tahu enggak ada yang relay mati, kita cek dulu. Gue pengin reset dulu manual. Nah, jadinya gue nyerah memperbaiki si Wagon. Kita bakal jemput orang bengkel. Gue dapat nomornya tadi dari teman-teman E39 register. Jadi dikasih tahu ada bengkel di Solo. Nah, jaraknya sih cuma 45 kilo. Tapi tolnya kan lancar, bukan kayak Jakarta. Cuma setengah jam. Kita jemput ke sini. Semoga nggak di towing. Karena gue paling malas kalau di towing. Ya, semoga bisa jalan karena sepele sebenarnya, cuman berbet doang dia enggak bisa naik RPM-nya, guys. Jadi, kita lihat nanti. Oke. Iqbal lu langsung berangkat ya. Sama siapa aja gua? Lu pokoknya ini si F30 Mercy sama mobil AMS. Si Civic biarin sini. Soalnya gua mau ngadem, ini kan enggak bisa hidup. Nah, si Ruby jemput Bang Iq, jemput ke sana. Satu acara. Nah, gue hari ini cek lokasi dulu, kita masang spanduk, habis itu nyusun untuk line up mobilnya. Dan ini gue dapat kabar udah hampir 600 mobil yang hadir di acara Ngaspal di Surabaya. Ya, apakah bisa sampai 700? Kita lihat nanti. Karena goodie bag-nya itu gue buat sampai 800. Dan total velg yang akan kita bagi-bagikan itu ada 5 velg yang akan di-door press-in buat hadiah dorong Ruby, hadiah foto dan video, wah pokoknya banyak lah, ada 5 velg. Dan untuk teman-teman sekalian yang nonton ini, kita ada next selanjutnya di pulau, salah satu pulau ya. Ayo tebak pulau apa nih yang gue datengin nih. Oke, silahkan komen di bawah. Kita lihat keseruan hari ini. Oke, kita persiapannya udah perlahan tapi pasti ya, ini suara spanduk udah dipasang. Sampai berjumpa besok, karena besok pasti rame banget, wajib kalian tonton sampai habis.
kita setelah ngaspal, gue nganterin mobil ke Point 888 Surabaya. Ini pusatnya nih. Nah, kali ini gue bawa mobil lengkap, tapi ada yang ditinggal nih. GT sama si Mercy Cabrio kita. Kenapa? Karena pingin setting kaki-kaki, kita menuju ngaspal di Bali. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian, lu jangan skip-skip. Karena ini mobil akan gue tinggal. Nantinya, ini ada beberapa mobil yang akan ikut juga mungkin. Jadi gue tanya aja sama Om Pibi, owner dari Point 888 ini. Om Bibi, ya. Jadi kan mobil kita udah janjian, gue pingin tinggalin si GT ini. Karena kemarin GT ini bannya makan sebelah banget. Ya. Abis ya udah faktor camber lah ya. Tapi ada bunyi geledek-geluduk di bagian belakang. Kayaknya kayak stopper-stopper atau apa, gue tolong cekin ya. Boleh, boleh. Nah, sama si Mercy juga, karena kita personil dari Jakarta nih, kemungkinan bawa mobilnya ada lagi. Jadi mobilnya titip sini boleh ya? Boleh, sambil dibenah-benahin dikit-dikit. Benar. Nah, Om Bibi. Kalau untuk mobil-mobil di sini nih, sambil kita kelas-kelas sedikit nih, ada apa aja nih yang lagi dibangun di sini nih? Di sini yang akan pecah nantinya itu si CLS. Oh, CLS itu. Nah, CLS itu dia ganti velg, remnya big pot depan belakang. Wow. 8 pot yang depan, yang belakang. Oh, 8 pot. 8 pot. Padahal itu udah BBK-nya dari udah gede. Mercy AMG, ya? AMG itu ya. Di package-nya frame-nya udah gede, tapi masih kurang gede. Masih kurang gede. Velgnya nanti kita gedein diameternya, terus kita kandasin pakai airline air suspension, teman-teman. Terus nanti deh pokoknya lihat lagi. Ya, kecil-kecil sini ya. Lihat aja nanti hasilnya. Nah, ada mobil yang kemarin gue lihat di Point 888 Jakarta, ada di sini. Apa tuh? Yang M40? Oh, M30. M30 kita? M30 ada tuh di belakang. Itu dijual. Kalau harga cocok. Kalau harga cocok boleh. Langsung kontak ke sini nih. Yoi. Pokoknya itu mobil tinggal jalan aja sih. Tinggal jalan aja. Enggak ada PR lagi. Enggak ada PR. Udah full restore. Eksterior, interior, kaki semua udah pakai E36 sih. Oh, udah pakai E36 tuh ya. E36. Jadi pokoknya enggak ada tinggal datang bayar udah bawa pulang. Bawa pulang. Nah, itu dia. Mau peleknya mau sama apanya terserah dah. Udah. Bisa dinego ya. Bisa. Oke, Om, berarti gua tinggal mobil Om ya. Besok kita kesini lagi menuju Bali. Sampai ketemu persiapan ngaspal Bali. Boleh, siap. Mudah-mudahan pecah lagi di sana. Pastinya. Yoi, karena kemarin Surabaya pecah banget. Yoi. Oke, Om. Thank you. Hati-hati di jalan. Yo. Nah, guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk kedepannya. Jangan di skip-skip. Tungguin nanti YouTube-nya ini. Kita menuju ke ngaspal Bali. Bye-bye.